Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Liki dan welcome back to my channel Mama Van Victoria Enjoy ya. Nah hari ini kalau teman-teman lihat saya dengan handscoon, terus ini dengan kayak celemek begini, ini baju kerja saya teman-temannya. Jadi saya hari ini bantuin suami karena kita kurang karyawan teman-teman, tapi cuma sebentar aja karena nggak ada orang untuk jaga anak-anak ya. Mana kita lihat guys, lagi apa nih anak-anakku. Oh, so jadi an opasan Yuli dan le. Oh, dit plekje is net gevallen en dit zullen we nog helemaal toen ik hem openmaken was helemaal vol. Ik kom hier op YouTube. Huh? YouTube. Ya, ya bawa anak-anak ke tempat kerja, Joya sama Victoria. Terus ini ada karyawannya Pit, Kleine Jongenche. Jadi dia bantu-bantu untuk beres-beres karton-karton teman-teman. Saya cuma sampai jam 2 saja karena saya mau belanja. Jadi saya mau pulang sekarang gitu ya. Nah di tempat kerja udah ada yang gantiin, udah ada karyawan baru. Kenapa saya datang sebentar karena dia cuman perempuan sendiri dan dia baru, jadi buat dia nyaman begitu ada perempuan lagi yang temani begitu. Jadi saya cuman sebentar dan saya mau pulang sekarang sama anak-anak. Jadi tadi pas saya kerja, saya sama Pit ganti-gantian. Jadi saya dari jam 12 Pit bawa anak-anak pergi, terus habis itu Pit balik, karyawan barunya tuh bawa anak-anak. Nah sekarang saya mau pulang dan bawa mereka, kita mau belanja gitu ya, mau buka pedun. Terus kemudian saya mau, hari ini ada festival makan kerang teman-teman di Middelburg, di kota provinsi tempat kami tinggal teman-teman. Jadi seperti apa saya juga nggak tahu di mana tempatnya, tapi saya mau pergi, saya mau lihat di mana, dan kalau bisa mau makan karena saya suka kerang. Kalau di sini dibilangnya mussel, itu ciri khas dari provinsi Seiland. Aduh, bertiga udah di situ teman-teman. Mereka buat ini apa namanya untuk mainan. Saya di ini di gudang teman-teman, gudang tempat untuk gelas-gelas plastik. Ini untuk sirup, untuk ice. Terus ini juga untuk ice. Masih banyak teman-teman. Terus ini. Ini tempat es krim teman-teman, secure. Semuanya pendingin tuh, ya. Oke ya. Saya mau pulang sekarang dan ikutin saya terus ya teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya, sudah like, sudah komen, terima kasih banyak sudah menonton. Dan buat teman-teman yang mungkin baru datang, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan jangan lupa subscribe ya guys. Thank you so much. Where guys, di tempat kerja. Drah. Ini saya sudah di rumah nih teman-teman, dan di sini kan base-nya itu sampai jam 5 teman-teman. Sementara sekarang ini kan udah setengah 3. Jadi kalau misalnya saya pergi pakai bus pasti kan terlambat. Bukan terlambat sih, kalau saya pakai bus nanti pulangnya itu saya harus telepon taksi lagi. Saya malas kalau harus telepon. Jadi saya mau pergi pakai sama Joya pakai sepeda aja begitu. Jadi biar saya juga enggak buru-buru gitu untuk kejar taksi, karena kalau pakai sepeda kan saya bisa relax, bisa makan langsung ke supermarket. Dan ini saya mau cas sepeda saya dulu, baterainya habis tinggal dikit, jadi saya cas dulu sebelum kita berangkat biar jangan sampai saya dorong di tengah jalan guys. Nah ini sepeda saya ya kakak. Saya mau buka dulu ini akinya teman-teman. Aduh, ini akinya. Saya mau cabut dulu akinya baru. Mama, fix. Ya, weh, mau tuh, mau tuh fix? Ya. Kakak open. Nee, kakak blijf hier. Ya? Kakak blijf hier. Ya, kakak blijf hier. I'll enjoy met mama. Oke, mau tuh fix, oke? Ya, di is dit. Ya, oke? Di is dit. Ya, di ke? Ik zelf doen. Ya, zelf doen. Oke. Ya? Nggak boleh tidur ya? Ya ya, saya udah cas nih teman-teman. Ini akhirnya. Jadi kalau mau tahu di mana full, nanti ini semuanya hijau itu berarti udah full. Mama saudo. Ya, ini chargernya untuk casnya gede nih. Ya. Itu ya. Saya mau siap-siap dulu.
Kita udah di pasar nih teman-teman. Mau ke supermarket tapi kita mampir dulu di pasar sebentar, mau beli kacang goreng. Anak-anak suka. Sini deh. Ini Pak, ini khusus buah-buah murah sih. Terus ada saya mau makan mosel tapi di mana ya? Moselen. Nih, kita mau beli kacang dulu di sana. Joyko. Mungkin di situ yang ada lagu-lagu itu kali. Duh, lagunya re. Tempat kacang. Beli dulu, aduh baunya enak nih kacang, bau kacang. Mau bisa tolong mama. Lope deh. Ade, Joya. Lope dar, lope dar. Oh, ya. Sana. Jangan salah makan kacang nih, katong jadi makan akang lagi. Sini deh. Kasih mama. Kasih mama Nona. Oke. Ini tempatnya teman-teman, tempat festival musuh dan. Benyemu. Ini festivalnya teman-teman, ada nyanyi-nyanyi band. Hey. Halo. Ya. Ini kayak di pasar Mardika aja nih guys. Jadi teman-teman itu tadi saya mau makan muslin tapi Joya nggak mau.
dia mau pulang ke rumah, jadi akhirnya nggak jadi makan. Terus ternyata ada band dari Maluku yang sangat terkenal namanya Masada, guys. Mereka nyanyinya tuh bagus, dan saya juga baru pertama kali lihat performance mereka. Nah, ini saya masih di pasar tadi beli kersen, and then kita mau belanja dan mau pulang ke rumah. Ini pasarnya udah selesai tadi full sama sepeda. Nah, kita mau pulang, mau ke supermarket belanja dan langsung pulang. Ya. Ini nih mau makan kacang nih teman-teman, dia suka kacang. Ya, sabar dulu. Let me lose and mama open for you. Let me lose. Let me lose. Kita gak lihat teman-teman udah bor tasnya.